Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada apa-apa kemuskilan nak tanya? Lagi. Dia. Jadi kita hak duk faham, kita je hak duk faham je riba tu hak hutang tu ya. Ha? Kita faham hutang kan riba tu bukan hanya pada hutang, hanya pada jual beli pun berlaku. Itu yang kita nak baca nak terangkan tu. Itu yang kita terang kita ulang-ulang tu, tu pun bukan nak senang faham tu. Tadi kan kita cerita pasal cuka, sebab apa ulama duk buat cuka tu, nak bagi kita faham. Kena ulang lagi. Dan apa yang tak faham lagi, cuba dengar. Sudah ada dari perakam. Kan, dia pun masuk dalam internet apa? Dengar berkali-kali. Kan? Kalau tak faham juga, boleh tanya. Tanya lagi, saya boleh terang lagi. Supaya kita dalam hidup kita terlepas dari riba. Sebab riba ni dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu makan riba tu secara berlipat ganda. Bukan maksud dia kata, kalau kita ikut tafsir, bukan dikehendaki dengan berlipat ganda tu, hak tu yang maksud. Mana riba ni walaupun sikit dia tetap haram. Jadi kalau itulah kita nak belajar ni. Di sana muamalat tadi, dalam bab kita tambah-tambah kita hari ni hidup dalam muamalat yang ada bank, ada apa yang kita nampak faedah bank je riba. Padahal di sana pun faedah bank tu pun, kalau kita kata cara akad kita yang kita seperti yang kita ajak tu pun tak ada riba. Bukan maksudnya faedah bank tu semata-mata tak riba. Sebab tu kita dengar ada ulama-ulama menyebut faedah bank tu tak riba, tapi jangan kita terus ambil mudah itu. Bergantung pada akad. Kalau kita akad hutang itu dengan bayar lebih, tetap jadi riba. Yang kata tak jadi riba tu, jika sekiranya kan, yang kita angkat dengan cara yang lain. Dan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, macam kita pergi kereta kan. Ha. Pergi kereta tak mampu nak pergi kan. Kita pergi kereta dengan bank, dengan dia jual beli ni lebih daripada harga senang. Ha. Ada kereta riba ke tak? Jual beli dengan lebih pada harga sebenar. Jual beli dengan lebih harga sebenar ni, harga patut ni, tidak menjadi kesalahan. Kan? Kita katalah biasa benda ni orang jual harga RM10, kita pergi jual RM100. Itu tak menjadi salah dalam bab jual beli. Sebab kita tengok dalam syarat jual beli dah lepas yang kita dah belajar. Tidak ada. Tak boleh jual dengan harga yang lebih. Kita beli RM1 nak jual harga juta, sah? Kan? Kita beli harga RM1 ya barang tu. Kita nak jual orang harga juta, dan sebab jual beli itu bukan paksaan. Kan? Dan dia nak, kita tak mau jual. Dia nak juga, kita tak juta. Ha, dia beli. Kan? Sebab tu sah kita jual stem lama-lama tu, kalau kira ada harga dah di pasaran. Kan? Dia buat apa tak jual dah tu. Dia buang kan? Tapi kita pergi jual harga RM10,000, RM20,000. Sah. Kan? Kerana benda tu, setiap benda yang ada harga, kita boleh jual. Ha, jadi masalah. Saya baiki soalannya tadi. Dia maksudkan jual beli itu melalui hutang finance. Ha. Dan apabila bank ambil financing kereta itu dan dia jual balik dengan harga yang lebih. Ya, itulah maksudnya, tak salah lah. Ha. Jadi itu cara jalan nak cari lepas dari riba. Jadi kita sendiri nak beli cash tunai, tidak ada duit. Ataupun kita ada duit tapi beli dengan hutang tu lebih untung daripada beli dengan tunai. Kan? Jadi baik kita beli hutang. Nampak tak? Beli dengan tunai tu, beli dengan hutang tu lebih untung daripada beli dengan tunai. Macam contoh kita ada RM100,000. Kalau kita nak beli kereta RM100,000 tu, kita boleh beli dah. Tapi kita duk kira-kira, kita beli dengan tunai tu rugi.
kita boleh buat untung lagi kalau beli secara hutang. Macam mana? Kita ada 100 ribu. Kalau kita beli kereta tunai, kereta, bila kita beli tunai 100 ribu kita tu, kita beli hari ni, esok jual kereta-kereta. Tinggal apa? 5-6 ribu, 10 ribu dia potong. Hai. Lah ni, kita ada 100 ribu, kita beli emas. Hai. Kemudian kita buat loan beli kereta. Emas yang 100 ribu kita ni, bila kita 100 ribu ni, setiap tahun dia akan naik sekurang-kurang 25%. Kenyataan tak hari ni. Secara realitinya emas dah naik dalam masa tempoh 10 tahun ni, setahun 25%. Setahun 25%. Naik. Hai. Kita beli kereta, 100 ribu kata kita loan dengan bank dalam tempoh kita 7 tahun. Bank kenakan kita interest sekian-sekian banyak. Lebih kurang kita kena bayar sebulan 1,500. Kan? 1,500 kalau setahun bermakna 18,000. Sedangkan akan naikkan emas kan 25,000 setahun hak kita beli ni. 100,000 tu dia naik setahun 25,000. Setahun 25,000. Kita ambil harga kenaikan emas tu je. Kita bayar tadi. Kan? Kita bayar hak yang bulan kita tu. Kereta. Habis bayar kereta tu, kan? Mah tu ada lagi 100 ribu. Bahkan lebih. Kan? Jadi macam mana? Jadi cuma yang nak fahamnya cara jual beli. Tak kira kita loan dekat bank mana. Tak syarat mesti bank Islam. Tapi syarat kita, cara kita akad tu. Kalau kita pergi loan dekat bank Hong Leong lah. Kan habak kat pengurus dia, saya nak akad macam ni. Ha, nak bagi duit tu akad lu. Suruh dia pergi beli kereta. Dia yang beli kereta. Macam bank Islam buat lah. Jadi, bank dia pergi beli kereta dengan syarikat kereta tu harga 100 ribu. Kemudian dia nilai-nilai hutang kita tu. Berapa tu? Apa ni? Kita buat akad dengan harga 150 ribu. Saya belilah kereta ni dengan harga. Maksudnya bank jual kereta ni pada kita. Dia yang beli dengan syarikat tu bayar cash. 100 ribu. Kemudian dia jual pada kita 150 ribu. Sah, sah. Tak salah dari segi syarak. Kita akan 100 ribu. Tapi bertangguh. Bayarannya bertangguh. Secara ansuran. Selama sekian-sekian bulan. Cuma jangan kita buat lengan-lengan. Lebih itu, dia cek pula. Hak tu salah. Cuma-cuma kita bayar bagi habis awal. Kita janji 7 tahun. 6 tahun kita bayar berhabis. Balas dah aku nak berulang ke bank. Bayar habis 6 tahun. Dia pun potong tak sampai 150. Jadi 145 je. Dia pulang balik. Tak apa. Dia halai hutang dia. Kita dah berhutang dia 150 ribu. Dan tak apa. Bayar kat aku 140 dah. Salah. Orang hutang kita 1,000 ringgit. Kan? Tiba-tiba dia tak bayar kat kita. Kita kata bayar 900 dah. Salah. Tak salah. Cuma masalah. Kalau kita tertangguh-tertangguh lebih 7 tahun. Dia pecah. Hak tu. Salah. Kan? Hak mana tu? Dia lah dia macam jual beli lah. Lapas dia. Aku apa ni? Kalau kena telur ayam lah. Aku tukar telur ayam ini dengan telur itik. Telur itik. Tu lapas tukar ataupun aku jual. Sama je. Aku jual telur itik ni sebiji telur angsa ni dengan 3 biji telur ayam. Jadi aku terima je boleh. Kalau kata tukar aku terima. Kalau kata dia akad aku jual, aku beli. Kan? Mana tukar tu itulah jual beli. Macam hutang lah. Kita sebut hutang. Tapi kita boleh akad aku beri hutang kepada engkau 1,000 ringgit. Dia kata aku terima. Bila lapas macam tu, bermakna kita faham dah dia kena bayar balik 1,000 ringgit. Tapi kalau kita lafaz, aku pemilik akan dikau 1,000 ringgit ini dengan bahawa engkau bayar balik kepada aku seumpamanya. Itu pun boleh. Nak ambil hutang tu. Esok sampai masa dia bayar balik kita 1,000 ringgit. Yang kita nak faham di segi tadi. Bila kata-kata jual beli, tukar suatu dengan suatu. Bila kata hutang, apa ni pemilik akan sesuatu dengan bahawa pulang balik seumpamanya.
Ha, bergantung kita nak ada aku jual beli boleh, aku tukar boleh. Ha. Ha. Ha, jadi kita kata pasal. Tak tahu mudah nak buat, nak buat hak bagi elok. Aku tukarlah cuka nyok ni dengan cuka tamar hang. Kan? Dan kata aku terima. Boleh. Tak, aku pun ataupun aku tukar juga kata pun boleh. Kan? Ataupun saya juallah cuka tamar ni dengan cuka nyok. Kan? Ha. Ha, tu lepas tu dia kata ijab dan kabul. Ha, tu yang kata akad. Lah ni kalau kita satu akad, maka kalau tak cukup syarat tadi jadi riba. Ha. Ataupun kita kata tak akad. Orang panggil bai'ul mu'athah. Sembang, eh ada cuka nyok. Ada, kita tukar dua boleh. Ha, boleh. Berapa? Sekilo-sekilo. Tak bawa lagi. Barang tak ada lagi. Tak akad lagi dah. Tak akad lagi. Baru tanya-menanya. Buat perjanjian tau. Kat luar. Tak kira lagi tu. Lepas tu, saya pun balik rumah. Bobo cuka sekilo. Pergi rumah pakcik. Bagi cuka tadi. Cuka tamar sekilo. Ha? Tapi tak akad dah bagi. Lepas tu, pakcik pun tak bagi lah cuka tu. Hamai dah. Pakcik tak bobo lagi. Baru pergi ambil ke lapak. Baru bawa masuk lepas ni. Ahunjuk. Tunai? Tak tunai. Tak akad. Tapi kalau tak akad, dia tak jadi riba. Tapi tukaran tu tidak sah. Sebab syarat nak mesti kata tunai. Tak jadi riba. Sebab dalam mazhab kita, dia berakad baru jadi riba. Kita bagi, dia bagi. Ya? Jadi kalau dia bagi dia kita, kita dah ambil lah. Masuk dapur, kita pun baru nak isi dan apa lagi. Tak tunai. Ha, nandang. Ha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi contoh kalau ni tak tak hutang, kalau 2,000 dia hutang 1,000 dan kemudian dia bayar pada tahun 2010, nilai susut ruang itu dah jatuh. Saya nak tahu itu lah muskir yang itu, bagaimana tak ada rasa kerugian kepada orang yang hutang sendiri. Itu yang masalah dia. Bila kita dah faham, mah kita rasa rugi ya. Kalau kita tak faham, mah tak rasa rugi pun. Ha, orang yang faham mah saja rasa rugi. Orang yang faham nilai mah. Kalau orang faham tak nilai mah, kita hutang 10,000, 10 tak masuk, ya 10,000 juga. Kita tak rasa rugi pun. Ha, maka kalau 10,000 dengan 10,000, kalau kita kira di segi duit tu 10 tambah 10, ha, tidak ada beza nilai, tidak ada beza. Persamaan ada sama pada sama banyak. Tapi kalau tak kira tang nilai, sebab itulah kalau mengikut apa yang diterangkan dalam fatwa wang kertas oleh Umar Fadilu, dia kata itu pun riba. Tapi Tok Guru saya tak kata lah riba, sebab 10,000 kita hutang 10,000 tadi, 10 tahun akan datang kita bayar 10,000 juga. Kan? Kalau kira kan, rugi kawan tu. Nilai dia. Kalau 10,000 hari ini dia boleh beli 50 gram emas, 10,000 akan datang, tak ke 10 gram kerabat. Ha, tang nilai. Tapi kalau kita tengok tang nombor tu 10 tambah 10. Ha, kalau tilik tang tu, tak salah. Tapi tilik tang nilai tu. Ha, sebab tu saya tak berani kata. Tapi kalau ikut Umar Badilu, itu pun tak boleh. Sebab tu dalam fatwa saya tu pun nak bawa buku tu. Ha, ada saya cetak sikit. Fatwa wang kertas. Tuan boleh baca. Imam Badilu karang, dia cerita bagaimana wang kertas ni asal usul dia, dia terjadi wang kertas, kemudian wang kertas ni di segi orang kata hakikat dia tu benda. Sebab tu Imam Badilu dia kata tidak sah jual beli, tidak sah pinjam meminjam, tidak sah buat akad nikah, tidak sah buat bayar zakat. Sebab itulah hari ni kita dah faham bab riba ni, kita dah faham bab emas yang seeloknya. Kalau nak bayar zakat, kalau nak nikah anak, gunalah dinar dirham. Saya pergi Mesir bulan lepas pun, bulan 12 hari pun, saya kahwin dengan adik saya pun, guna dinar 7 dinar anak akad. Kita nak hidupkan. Dan sebab wang kertas dia tadi, kan? Dia sebenarnya bukannya ain. Dia bukan diri harta.
Dia hanya hutang. Itu duit kita. Duit kita ni hak yang kita dapat hari kita bekerja tu, dia panggil dain, hutang. Sebab dia bukan harta. Kalau dia tu diri dia harta, tentulah dia akan selamat nilai. Dia bukan harta. Kan? Sebaliknya, dia, kalau duit kita, hak yang kita dapat, ringgit kita bekerja, kerajaan bayar gaji kita bekerja, kita pergi jual tu dapat duit, itu dia anggap sebagai hutang sahaja. Itu duit kita. Kalau duit Amerika tu, itu palsu tu. Eh. Dia cetak-cetak bayar minyak. Dia cetak-cetak dia bayar. Itu palsu lah. Kita tak sebab apa kita kata hutang. Contohlah, saya bekerja, pergi rumah satu orang, rumah makcik, saya bekerja, tebat rumput, mesin rumput 3 jam, makcik pun bagi dah RM50. Sepatutnya dia bagi kat saya 2 dirham. Tapi sebab dia tak ada dirham, dia kata nak RM50. Sebagai nilai dirham. Maknanya sebagai hutang, menandakan kalau hampir beli dirham dapat 2 keping. Maknanya 2 keping RM50 tu sebagai surat hutang 2 dirham. Sebab tu kita di segi tu yang ulama kata masih sah kita berjual beli sebab dia surat hutang. Tapi adakah sah kita surat hutang ni kita buat bayar zakat? Surat hutang ni kita dah buat mas kahwin. Surat hutang ni kita dah buat. Ha, tu yang kata tak sah. Ha? Sebab tu yang saya kata tadi, kadang-kadang orang kata melampau. Masalah-masalah hari ini, hak yang duk cakap dalam radio, dalam TV, dalam surat khabar tu masalah ustaz-ustaz yang walaupun dia tu pakar dalam perbankan Islam, dalam muamalah Islam, dalam muamalah Islam hari ini, tetapi dia tak terlibat dengan mas. Bila tak terlibat dengan mas, dia tak tahu hakikat. Bila kita terlibat, orang tahu. Sebab tu bila mas tadi, kan, kita rasa jual murah, tak rugi orang akhirat. Kan? Ha, sebab mak dia ada nilai dia sendiri. Dia diri dia nilai. Ada pun duit tak? Kita sebagai contoh saya nak tunjuklah. Paling mudah Amerika tipu kita. Paling mudah saya nak tunjuk. Ha, katalah saya kita ni pengeluar biji timah. Ha, tahun 2010. Tahun 2010. Amerika kata kita nak jual kat Amerika lah timah sekilo. Kita bagi kat sekilo kat dia. Ha. Dia kata saya bayar dengan harga $1 sekilo. Kita pun $1 jual kat dia. Tahun 2010. Tahun 2011. Kita pun pergi pula. Saya nak jual sekilo. Dia kata sekarang ni timah dah naik. Ha. Saya nak jual. Saya bayar dengan $2. Dia bayar kita $2. Ha. Kita pun dapat $2. Kita simpan. Dari 3 lah. Tahun lepas $1. Tahun ni $1. Jadi $3 lah. Tahun 2012 ni lah ni. Kita jual pula sekilo. Hai. Dia kata, sekarang dah naik timah. Hai. $3. Kita pun dapat $3. Simpan. Jadi $6. Hai. Kita pun seronok. Oh, timah aku semakin hari semakin naik. Kita getah aku semakin hari semakin naik. Minyak aku semakin hari semakin naik. Kelapa sawit aku semakin hari semakin naik. Kita tak sedar sebenarnya dolar hak kita, hak yang 3 tahun lepas tu dah susut nilai. Kita tengok Amerika tadi dia beli 3 kilo. Tahun 2011, 3 kilo, 3 kali 3 berapa? 9. Sedangkan kita baru ada $6. Itulah hakikat. Sudah? Ha? Bermakna dolar kita, hak yang kita dapat pada 2010, pada 2011 dah jadi 5 kupang nilai dia, seolah-olah 5 kupang eh. Ha. Naik 2012 lagi kurang tinggal 35 sen dah. Ha. Itulah hakikat Amerika menipu kita. Dia habak minyak naik, kita pun dia dari banyak lebih. Kita tak sedar hak duit dolar lama kita kena susut nilai. Susut. Kita seronok. Oh, getah naik. Barang naik. Ini naik. Kita orang seronok. Kita bakal kita jual. Padahal, susut nilai. Hak lama tu. Kecuali lah kita dapat sedolar hak dulu tu. Hak tahun 2010 tu. Kita terus pergi beli simen buat rumah. Ha, tak apa. Ini kalau kita tak dalam bank tu. Ha. Lepas tu lah kalau kita dah jual tambah banyak getah, sawit, apa semua. Jangan taruh dolar tu. Tukar kepada emas. Tukar kepada rumah. Tukar kepada tanah. Mungkin tanah kita dah banyak, tak larat jaga lah, emas lah.
Tanah besar payah nak jaga. Tapi tumbuh rumput pun ada nilai. Tapi ni. Itulah yang kita nak belajar ni, nak bagi faham ni, benda ni tak sebenar. Barulah kita nampak, oh di situ harimahnya, kerana pentingnya emas. Kerana itulah Islam meletakkan nilai mata wang kita pada emas. Bukan pada kertas. Kertas ni hanya kertas. Nombor je. Lah ni, kita tengok. Tu wang piat dia panggil. Ini wang elektronik. Nombor je. Ada nombor. Diri tak ada. Kan? Akan tiba satu masa esok, tak ada lah kertas ni. Tinggal nombor saja. Lah ni pun ada lah. Tapi tak menyeluruh lagi lah. Kita bawa kad. Kan, ambil barang berapa ribu pun apa benda kita bayarkan apa tu, bayarkan nombor. Sedangkan dalam takleh jual beli, tukar harta dengan harta, mana harta, nombor je. Kan, kita pergi bekerja dia bagi nombor kita, masuk cukup bulan masih tengok nombor dalam akaun kita masuk 3000, lepas tu bawa kad pergi garis nombor boleh. Ha, jual beli apa tu? Hancur kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.